Ini sudah ada yang matang ya. Hanya. Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ya berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Lin ya. Saya yakin teman-teman pasti bingung kenapa video saya kali ini sudah ada di kebun ya. Ini kebun saya. Di sini ada berbagai jenis tanaman ya. Ada pohon jambu, ada cabai, kemudian ada pohon rambutan, pohon kelapa, dan juga ada tomat. Nah, tapi untuk video kali ini bukan itu yang ingin saya bahas ya. Karena saya ingin mengajak kalian ya untuk sama-sama panen buah delima. Yang dimana sudah saya cangkok 3 tahun yang lalu. Kemudian sekarang sudah bisa dipanen ya. Nah, kita akan ke pohon delima. Ya, sekarang kita menuju ke pohon delima. Nah, ini dia pohon delima yang sudah bisa panen. Ya. Ini sudah ada yang matang ya. Hanya ini sudah ada yang matang ya. Hanya ada beberapa buah yang sudah siap dipetik. Untuk mengetahui apakah sudah matang itu kita bisa lihat ya. Buahnya itu biasanya dia sudah ada retakan ya. Nanti akan saya fokus. Oh, gak bisa. Nah, biasanya dia sudah ada retakan ataupun bagian bawah ini ya, dia itu sudah kering. Ini tandanya dia sudah matang ya, sudah bisa dipetik dari pohonnya. Nah, ini alhamdulillah ada beberapa buah ya, lumayan banyak. Nah, itu bagian dasar pohonnya. Ini kalau dikasih pupuk yang bagus, mungkin buahnya itu lebih banyak ya. Namun untuk sekarang ini aja udah alhamdulillah sudah ada lumayan. Ya, ini sudah mateng. Nah, itu dia bawahnya itu dia sudah kering. Nah, dalamnya pun udah nampak kan tuh. Bentar akan saya zoom ya, bentar. Nah, ini dia. Ini sudah matang, sudah matang. Kemudian ini juga ini beberapa hari lagi ini sudah bisa dipetik. Nah, kalau yang seperti ini ya teman-teman, nah ini masih belum kering, ini masih menunggu beberapa hari lagi sudah bisa di petik. Ini kalau dihitung buahnya itu ada sekitar 20-an ya. Tuh lagi tuh. Ini dia tuh buahnya yang dekat pohon rambutan tuh dia. Jadi ini pohon delima yang saya cangkok 3 tahun yang lalu ya. Saya ada cangkok 2 pohon ya, 2 cabang. Sekarang kita akan lihat yang satu lagi.
Kalau yang satu lagi, ini buahnya hanya beberapa saja ya. Mungkin bisa kita hitung, kalau nggak salah ada sekitar 6 buah. Tuh, satu, dua, ini dia, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Ini seharusnya kemarin ada 3 cabang ya. Ini saya potong karena sudah sangat mengganggu. Kalau ini yang dasarnya ya, yang induknya. Ini yang saya ambil di 3 tahun yang lalu ya, saya jangkok. Dan sekarang sudah bisa panen. Nah, ini dia. Di yang indukan buahnya itu tidak terlalu banyak ya, karena sekarang juga musim kemarau ya, musim kering. Nah, akarnya pun sudah naik ke atas tuh. Ini rencananya akan saya tambahin ya tanah yang di sawah. Kita timbun supaya akarnya itu tidak menjuntai ke atas ya. Karena kalau sudah menjuntai ke atas, dia akan jatuh pohonnya, akan miring. Oke, cuman itulah ya video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sama dengan buahnya ini ya, buahnya untuk buah delima ini dia kaya akan manfaat ya, bagus untuk kesehatan kita. Oke, cukup sekian video ini ya. Sekali lagi terima kasih sudah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.